Selamat sore teman-teman. Kali ini saya berada di Tianyar. Kali ini cuaca baru aja reda, anginnya kencang tadi guys. Rencana kita akan mancing malam dengan kapten kita Pak Gede. Kita masih menunggu cuaca. Satu jam lagi kalau bagus cuaca kita berangkat. Oke kawan, kita pulang dulu ambil perlengkapan. Oke kawan, saatnya kita menuju ke kapal lagi. Kita jalan kaki dari rumahnya kapten bersama Gus Widi dengan Yan Yoga. Ya, semoga kita bisa dapatkan tarikan dan ikannya. Target yang kita tuju kali ini tuna. Sirip kuning ya, kalau dapat. Kalau enggak ya ikan tongkol dan sejenisnya. Alat yang saya gunakan GT Pro yang 5000 dengan pen spinner 5. Lawannya itu Ryobi, enggak tahulah apa itu. Lawan sebelah. Semoga tidak boncos saja, guys. Kita sudah sampai di pantai, guys. Semoga tidak ada angin lagi, guys. Kita berdoa, kita menuju ke perahu. Nah, itu kapten kita Gede Muli dengan nama perahunya Angler Tridatu. Wah, ini perahunya guys, semoga berkah malam ini. Agat nggak bersenter? Agat nggak bersenter? Lampu sudah dinyalakan, kapten kita sudah beraksi. Kita merakit-rakit cintanya. Kita merakit cintanya, guys. Oke guys, kita turunkan jeepnya. Kedalaman? Kita menuju kedalaman 100 meter dulu guys. Semoga ada cintanya. Menggunakan GT Pro dan Gindra.
Satu. Kapten yang strike duluan. Kasih tongkol. Apa ni? Barakuda? Tu? Ha? Saya kira tuna yang naik barakuda. Bukan barakuda. Ah. Bengkung ya harus bat. Ada ulung benar ni. Ya, nak apa-apa guys. Dia pun bukan target. Uish. Hampir putus jig saya. Idea apa ya? Tunas nas jang. Pen. Rezeki dah nebe. Tunas yang jero rezeki ni. Tunas yang tuna ni ke jero. Ikan layang guys, strike saya kedua. Kangguin baru layang yang naik guys. Melengkung guys. Woi. Double. Dengan umpan-umpannya juga. Pantas. Dengan umpan hidupnya juga. Ih, gede deh. Double strike deh. Double? Oh. Kasihkan kembung guys. Kalau ini yang saya bisa dapat.
Ah ini. Woi. Cakal cakal. Ben nih. Terus kembung dan nih. Mungkin nih guys. Kembung dan nih. Ya, syukuri aja guys, masih kembung guys. Tadi bisa. Mana? Mantap Wayan. Tongkol. Ini teman-teman. Ih. Bien kembung. Ada spesial kembung. Kenapa ada spesial kembung nih, guys? Oke guys, kali ini cuminya udah mulai muncul, saya akan rakit umpan egi. Kita akan coba mancing cumi, siapa tahu ada sanggarannya. Mumpung tongkolnya belum kelihatan di tenyar, kita akan mencoba. Akhirnya saya strike cumi. Karena mau dipakai umpan sama kapten. Hah? Gangguin cumi payungnya. Hasil tangkapan saya guys. Lumayan. Marsita nyos. Not. Sek kawan, sek. Apakah ini? Ya, masih kembung. Kembung guys. 100 ini sudah dua pernah gadang sih gadang. Akhirnya.
Ada. Nakal dia, nakal. Sirip kuning lumayan. Masuk guys. Target guys. Yan, semangat Yan. Nah, kena. Woi, Captain Strike. Itu kapten. Woi, ini barunya tuna. Gus, tuna gus ya. Yeah. Pak, dah dipukul ya. Nah, mungkin mereka lelah guys. Makan deh. Tarikannya guys. Woi, slow.
paksa dia guys. Tuna lagi guys. Wow, lari dia lari. Ini bakat, ini bakat, ini bakat. Ada bakat dok. Mantap, woi. Turunkan lagi, guys. Wadang bangkang dulu, guys. Para nelayan sudah berkumpul. Tuh. Dirumpon, dirumpon. Lampu sudah dimatikan, kapten. Kejang. Ini mesti deh. Oke, guys. Karena Oke, guys. Karena matahari sudah bersinar. Tidak begitu. Dan akhir terakhir baru segini, guys. Hai. Hey, anda. Baru segini, guys. Kapten satu ya? Aduh. Kasihan ya. Tuna. Oke, guys, kita kembali. Hasilnya. Hasilnya baru segini, guys. Tangguhin, guys. Guys, karena mancingnya sudah terlalu siang karena matahari sudah terbit sehingga tuna tidak mau makan, hasil yang kita dapatkan 3 ekor tuna dan sisanya ikan tongkol dan ikan kembung. Oke kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yambi supaya saya lebih semangat dalam mengupload video. Itu dulu video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.